menyaksikan Marsupar Project YouTube Channel. Marsupar Project YouTube Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Selamat menyaksikan. Ini buat teman-teman yang nanya Panther modifnya seperti apa, ya ini jadinya ya. Ini jadinya ini. Serem ya jadinya. Kita lihat. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang penasaran, gimana sih Bang jadinya Bang Panther modifnya? Ya ini. Ini bagian belakangnya. Kemarin ini dipotong nih. Ya bagian kursi jok belakangnya dipotong. Jadi seperti ini. Nah, ini belum jadi 100% ya karena masih kasar ini. Ini masih pengen ditempul dulu gimana ininya apa? Bentuk finalnya nanti ya. Ini masih kasar. Ini belum sempurna. Lihat bagian belakangnya ya. Kelihatannya gahar gini kayak guys ya. Jadi kayak tank gini. Tank-tank tempur. Ini juga tinggi ya. Kita lihat bagian bawahnya. Nanti buat teman-teman yang mau tahu prosesnya ataupun keterangan-keterangan bagiannya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di video berikutnya ya sama yang punya terus terang. Ya ini bagian dalamnya kita lihat. Sasis-sasis. Jadi memang mungkin bagi teman-teman yang nyimak video ini dari awal ya, ini akan penasaran gimana proses akhirnya. Nah ini guys ya, prosesnya ini bagian untuk bukanya ya, tapi dikunci ini ada dua kancingnya. Yang bikin gue takjub belakang ini guys ya, ada kayak tank deh nih. Nah, ini belum didempul, belum dihalusin, ini masih kasar. Nah ini bagian kursi dalamnya guys. Nanti info dari yang punya sih mau di apa, di halusin lagi dalam-dalamnya nih, di halusin lagi, tapi kayak gini aja udah sementara cukup lah ya, sobat keluarga bisa. Ini bagian dalamnya guys, nggak ada yang dirubah ya, nggak ada yang dirubah, cuma ini cuma ditinggiin dan dipotong kemarin bagian belakang, tambah sedikit. Kita lihat bagian depan. Itu guys ya, ditinggiin. Ini teman-teman ada yang bisa di tiru ya, ditiru terus lebih bagus lagi, bisa di tag videonya di komentar ya. Ini masih harus diketok lagi body-bodinya ini, berbagian-bagian. Pak Lee, gua rekam bentar ya, kalau rame kita tanya-tanya, wawancara lagi kalau rame ya. Ini kan bodinya harus di kerok lagi, dicat ulang, interiornya dibagusin. Ini masih ditinggiin Pak ya? Belum distandarin lagi? Memang para pecinta Panther Mania ini banyak ya kreasinya. Ini kita lihat bagian ininya ya, lagi sasisnya, lihat sasis bawaannya. Kunci kita buka ya guys ya dulu. Kita lihat bagian dalam. Oh, udah.
ada hidrolik. Iya. Ini bagian dalamnya, guys. Ya, ini memang harus dibagusin lagi nih sesuai request. Tuh kan. Jadi sebelah sana juga bisa dibuka sebelah sana. Masih sekitar 80% lah guys ya. Ini kita rapet dulu. Iya Bu. Jadi rupanya dikasih hidrolik juga ini guys ya. Dikasih hidrolik. Kita nggak perlu ganjel-ganjel, udah langsung angkat aja. Ini dikunci di sini. Iya mak. Nah. Kok terus terang takjub mau bagian belakangnya? Udah kayak mobil pasukan perang itu. Ini cakep lagi kalau ini dikasih tutup ya guys ya, pintu apa bu? Ban belakangnya, ban serbi ada dua, jadi semua berapa nih? 6 cadangan. Ya oke, buat teman-teman yang mau nanya-nanya silahkan tulis di kolom komentar. Maaf ya kalau ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian informasi. Kritik saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Mas Bar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan, maju terus Panther Mania. Mesin nggak ada yang dirubah, aman.